X 96,9 FM. Rumah Yuwa Kondamara di Pandawai terbakar. Api diduga berasal dari padang yang terbakar. Rumah keluarga Yuwa Kondamara di Kampung Kalimbung, Desa Kawangu, Kecamatan Pandawai terbakar habis. Kejadiannya berlangsung sangat cepat pada Selasa 16 Agustus 2022 sekitar jam 2 siang. Semua barang dan perabot dalam rumah keluarga Yuwa Kondamara habis terbakar dan hanya menyisakan pakaian di badan. Nggala Hambadima, keluarga dari pemilik rumah yang terbakar, kepada Radio Max FM Selasa 16 Agustus 2022 malam menjelaskan lewat pesan WhatsApp bahwa api yang membakar habis kediaman Yuwa Kondamara diduga berasal dari api di padang yang sedang terbakar. Kami menduga api datang dari arah padang yang terbakar, jelas Nggala Hambadima. Saat ini, kata Nggala Hambadima, keluarga Yuwa Kondamara yang berjumlah 6 orang tinggal sementara di tenda darurat yang dibuat oleh warga dan letak tendanya di sekitar lokasi kebakaran. Tim Liputan Max FM.